Allah tanya, "Fima afnahu?" Ke mana kamu habiskan umur yang diberi?
Allah. Umur yang Allah beri pada kita ni tuan-tuan, ke mana kita habis? Habiskan niaga kah? Habis untuk belajar ilmu kah? Habis untuk mentaati perintah Allah kah? Apa saja pun pasti akan dijawab oleh manusia ketika ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Satu. Soalan yang kedua disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammahi min ayn iktasabahu wa fima akmalah. Mengenai kita akhirat yang Allah beri kepada kita, di mana semua yang kamu dapat, dan apabila kamu dapat hal itu, ke mana kamu habiskan, ke mana kamu guna masa dan yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik mengetahui setiap harta ialah setiap benda yang menjadi manfaat untuk manusia, walaupun seorang itu ada satu pahala, satu pahala saja, satu buku saja. Maka itu menjadikan kita harta oleh Allah kepada dia. Maka harta yang dia dapat itu akan ditanya oleh Allah hasilnya daripada mana semua yang kamu dapat harta itu, dan apabila kamu dapat harta itu, soalan yang ketiga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa al-ilmi idza fa'ala bih, mengenai dengan ilmu. Setiap manusia diberi ilmu oleh Allah, ada orang yang diberi oleh Allah ilmunya sedikit, ada orang yang diberi oleh Allah ilmunya banyak. Setiap ilmu itu ditanya oleh Allah dengan mana lagi? Apa kebenaran gunanya yang tak aman dengan ilmu yang tak akan diberikan oleh Allah kepada kamu? Jangan kita rasa kita sombong, jangan kita angkuh dengan sesama Allah beri ilmu kepada kita, dengan kebenaran, kebenaran yang diberikan yang Allah beri kepada kita. Kata semua benda-benda itu adalah datang akan diberikan kepada Allah, dan Allah akan bertanya sesuatu.
kepada Allah dan tinggalkanlah segala jiwa milik kamu, segala pekerjaan kamu, karena ini menjadi sumber daya bagi kamu sehingga kamu mengetahui. Maka akan susah daripada menunaikan salat Jumat. Adakah kamu bertambahan di atas semua bagi Allah untuk mencari rezeki yang tidak diinginkan Allah dan sampai intinya akan kepada Allah semata-mata supaya kamu menjadi orang yang berdaya di sisi Allah. Allah tidak melarang kita orang Islam untuk mencari rezeki yang banyak, tetapi syaratnya halal, tetapi syaratnya ini kepada Allah, tetapi syaratnya yang menggunakan sebagai milik Allah dan kepada kejadian-kejadian yang lain. Yang berkepercayaan bagi kita pada hari ini, sehingga yang maaf, yang dihormati dan yang dikasih oleh Allah, ialah ada sahabat yang mengejar dunia, mengejar anak dan anak, sehingga tak datang salat Jumat. Sehingga lupa kepada Allah karena mengejar harta dan dunia semata-mata, sehingga mereka cukup lupa bahwa dunia yang mereka hidup ini adalah sementara, pasti akan dipanggil untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga juga anak muslimin ini yang jaga hormati dan diri dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dunia yang hidupah Allah.
dan salam ke atas sesabarnya dan bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berjumpa dan bersama di kita di akhirat nanti. Sebagaimana sesabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akramakum min majlisi yaumil qiyamah akhiruhum alaihi salam." Ingatlah, apabila kamu hadir, duduk kita akan pada hari kiamat ini. Apabila kamu وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب